rajim bismillahirrahmanirrahim rabb tu'asir alaina rabbi atmim lana, la at lana bil khair <tuh> dan sakatiko berkato kamu wahai musa sekali kali tidak sabar kami ateh makanan artinya satu macam daripadanya makanan artinya jenis daripada makanan nah, nuak daripada makanan yang satu dan hionyo makanan baalah almana dan salwa yang seperti disampaikan di belakang Maka doakanlah engkau bagi kami akan Tuhan engkau Koklah didoakan mengeluarkan ya Tuhan bagi kami akan sesuatu Daripada ma yang menumbuhkan bumi min bagi bayannya tolah daripada gulai-gulai nyubumi dan mentimun nyubumi dan gandum nyubumi artinya gandum nyubumi dan kacang panjang nyubumi dan bawang nyubumi bawang merah nyubumi boleh aja jadilah ada makanan yang siap ya siap dimakan yang makanan yang lah siap dimasak langsung dimakan ah bosan lo nyo ndak jo sanang hati minta doakan kepada Allah nyo ingin ganti-ganti saleo Berkata bagi mereka itu, syana berkata Musa, ado ke menuntik manuka kamu akan Allazi yang hiyonyo Allazi itu baiknya lebih kurang artinya lebih kurang dengan Allazi yang hiyonyo Allazi baiknya lebih baik. artinya lebih mulia artinya adokoh mambiak kamu akan yang kurang kagantinya yang mulia dan baramlu hamzah Baram baramlu bagi engkar mako anggan mereka itu bahwa kembali mereka itu mako mendoakan Allah Ta'ala maka mendoakan ya Musa akan Allah Ta'ala, maka berkata Allah. Lebar suhu <luluh> malin. Ah tu uh, mulai tadi wa iskultum ya Musa lan nasbira ala Ta'amin. Kini tibu lay, lah bawahnya tuh ih bitu. Misra ayat 61 mulai teman enggak Kalau di tafsir halaman 9 juga 61 lah terus apa melin Labasua Tengku Indo Oke lah kita okay, lanjut Mangko barkato Allah Ta'ala turunlah kamu artinya turunlah kamu akan Mesir akan satu Mesir dari beberapa Mesir satu kota dari beberapa kota Mangko bosan bagi kamu padanya Mesir itu anan ba'ar asungguhnya Mangko bosan bagi kamu padanya Mesir itu asungguhnya maya meminta kamu dari buah-buahan dan dijadikan orang artinya dijadikan orang arti mereka itu akan hino. Artinya kehinaan artinya kehinaan. Dan hino. Dan kehinaan dan miskin boleh arti bekas fakir daripada hino dan hino. Maka hiunya hino balainya melazimi, yuhino bagi mereka itu dan sekalipun jika adon mereka itu ba'adonyo kayu akan sempurna lazim dirham yang dipalukan bagi capnya dirham. Dan kembali mereka itu, artinya kembali mereka itu dengan marah daripada Allah. Baram lo demikian artinya menjadikan dan marah ba'alah baramulo. Dengan bahwa sungguhnya mereka itu artinya dengan sabok bahwa mereka itu ba'alah sungguhnya. Aduh mereka itu ba'adanya kafir mereka itu dengan ayat-ayat Allah. Dan membunuh mereka itu akan beberapa nabi mereka itu seperti Zakaria dan Yahya. Dengan tidak hak artinya Aniayu. Baram lo demikian ba'ala baram lo dengan sabo ma yang durhaku mereka itu dan ado mereka itu ba'adonyo Aniayu mereka itu. Artinya melampaui mereka itu akan batas pada maksiat. Dan mengulang-ulang ya Allah akan ya ayat karano takki. Kita lola ya Allah karena karna takki. Lepas wajih. Baru halam baris kasabah leh kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru mulai ya suantar aku. Innal lazeena amanu wal lazeena hadu wan nasara wa sabi'in. Itu haji. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. الله جي. لا. Bahwa sungguhnya segala mereka yang beriman mereka itu dengan ambia dengan beberapa nabi daripada tempo dulu dan segala mereka yang Yahudi mereka itu baram mereka itu baram Yahudi dan Nasara dan Sabiin artinya satu kaum daripada Yahudi atau Nasara Anan Yosiman yang beriman Yosiman daripada mereka itu dengan Allah dan hari yang akhir pada zaman Nabi kita. Dan mengamalkan yosiman akan yang salih dengan syariatnya Nabi. Aba Allah sungguhnya mau bagi mereka itu, anak baginya upah mereka itu, artinya pahalu amal mereka itu pada sisi Tuhan mereka itu. Dan tidak jenis takut ya mereka itu, dan tidak mereka itu, bahwa tidaknya karusuh mereka itu. Jadi ayat itu sering dijadikan untuk apa ah, sebagai argumen argumen pluralisme agama. Jadi diambil zahir ayat yang penting beriman dengan Allah dan hari yang akhir. Jadi sih ditafsirkan pada zaman Nabi kita artinya beriman dengan Allah itu di zaman Nabi tentu tidak cukup iman dengan Allah aja. Då. Tentu iman yang sempurna iman yang rukun enam yang enam tadi. Jadi beriman dengan Allah kemudian juga beriman dengan Nabi Muhammad. Sebab salah satu rukun iman itu adalah iman dengan para Rasul Allah. Jadi zaman Nabi ya wak, salah seorang Nabi itu Nabi terakhir adalah Nabi Nabi Muhammad. Jadi memang dalam Al-Quran tuh sering iman itu hanya disebutkan dua iman dengan Allah dan hari yang akhir. Bukan berarti yang lain tidak perlu. Jadi ayat Niko sering dijadikan alasan bahwa yang penting orang itu percaya kepada Allah dan hari akhir. Walaupun agamonya, walaupunnya bukan Islam dalam arti walaupunnya tidak mengakui atau tidak mengikuti Nabi Muhammad. Itu salah kepenafsiran yang salah. Dipalihara orang pada pada amana dan amila akan lafazman. Damir amana, man amana, dan amila akan lafazman yaitu mufrad. Wah. Dan pada ma yang pada kemudiannya tio -tio, yaitu pada kemudian uh, Amanah dan amila akan akan maknanya mana di belakang sudah tu alai falahum ajruhum damirnya ditukar menjadi damir jamak falahum ajruhum inda rabbihim alaihim yahzanun terakhir diman itu adalah apa maknanya kan umum maka di ditukar di, boleh dipakai dan berjama dan peringatilah dengkau kau seketika mambiak kami akan janji kamu artinya janjian kamu dengan beramal dengan mayang pada taurat dan sungai mangkik kami pada hati kamu itu akan buki artinya buki yang mencabui kami akan jebuki dari pur asal jebuki ateh kamu tak kalau anggan kamu menerimanya Taurat banyak macamnya zaman uh, Bani Israel ya, zaman Nabi Musa itu enggan menerima Taurat nah dia diancam dengan di apa di nyebuki. dan berkata kami ambillah adik kamu akan main mendatangkan kami akan kamu dengan kuat Artinya, dengan sungguh dan ijtihad, dan peringat tidak kamu, dan sabu-sabu ada kamu akan yang padanya Taurat. nah Dengan beramal dengannya, Taurat. Mudah-mudahan kamu, bahan mudah-mudahnya, takwik kamu akan naraku atau akan maksiat. Kemudian, berpaling kamu, artinya berpaling kamu daripada. Kemudian demikian, artinya janji daripada, berpaling daripada taat maka jikalaulah tidak karunia Allah hati kamu dan rahmatnya Allah bagi kamu dengan taubat atau mentahirkan azab, maksudnya dengan menerima taubat atau mentahirkan azab, ba'alah jikalau sungguh aduh kamu, ba'adanya setengah daripada orang yang merugi mereka itu, artinya orang yang binasu mereka itu. Walakat kasam dan demi sungguhnya tahu kamu artinya mengenal kamu akan segala mereka yang aniayu mereka itu. Artinya melampaui mereka itu akan batas daripada kamu pada hari Sabtu, pada Sabtu, pada Sabat dengan memburu ikan dan sungguhlah menagah kami akan mereka itu daripadanya memburu daripadanya berburu dan barang mereka itu baalah barang ahli elah penduduk elah. Mangko berkata kami bagi mereka itu akato adolah kamu badonyo karu hal keran jauh kamu di jauh kamu. Mangko ado mereka itu hiyonyo karu dan dibina sokan orang mereka itu pada kemudian tiga hari. Maka menjadikan kami akan ikap artinya demikian ikap akan dijadikan akan belenggu. Artinya ibarat bana belenggu ko hiunya ibelenggu ko balanya ibarat yang melarang daripada meracak semisal ma yang telah mengamalkan mereka itu. Jadi belenggu mukasinya diberi orang yang melampaui larang Allah itu azab langsung di dunia. Maksudnya agar orang yang di zaman itu tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang tersebut supaya yang lain merasa takut untuk melakukan bantu tujuan generasi-generasi di di belakangnya di ibarat yang melarang daripada meracak meracak masih melakukan semisal telah mengamalkan mereka itu bagi siapa belenggu bagi orang bagi ma yang antar hadapannya ikap dan ma yang pada belakangnya ikap artinya bagi umat alati al yang umat yang pada zamannya ikap dan pada kemudiannya zaman dan pada kemudiannya ikap maksudnya pada kemudian zaman berikutnya dan pelajaran bagi orang yang takwi mereka itu akan Allah dan ditentukan orang mereka itu dengan sebutan karena bosan mereka itu balas mempunyai mereka itu dengan yo dengan yo ya dengan bersalahan selain mereka itu dan peringatilah dengan de kau berkata Musa bagi kaumnya Musa dan sungguhlah terbunuh bagi mereka itu seorang yang terbunuh maktul diqatilun iko dengan makna maktulun dengan makna isim maf'ul yang tidak diketahui si katilnya maktur Dan minta mereka itu akan dimusa bahwa mendoakan dimusakan Allah Bahwa menyatukan ya Allah akan dimusa bagi mereka itu Maka mendoa ya Musa akan Allah Akato to Musa bahwa sungguhnya Allah Ba'ala sungguhnya menyuruh ya Allah akan kamu Bahwa mandabih kamu akan bakar Akan sapi kan seekor sapi betina. Berkata mereka itu ada kemampi, engkau akan kami akan basando-sando. Artinya orang basando-sando dengan kami sakira menjawab engkau akan kami. Dengan semisal demikian kami batanyo saya yang membunuh orang yang terbunuh seorang yang terbunuh engkau. kata Musa jawabannya Allah menyuruh kalian mendabiah seekor sapi betina. jauh-jauh ya -jauh tuh. Begagah gagah Musa, begurau Musa. Berkata Allah berkata Yu Musa, Aku berselindung, berselindung aku artinya tertagah aku dengan Allah daripada bahwa ado aku baadonya setengah daripada orang yang jahil mereka itu artinya orang bahasa Nusantara mereka itu. tak kalau mereka kalau tahu mereka itu Bahasa Musa bahasanya orang benar, Bahasa Musa bahasen benar, ba Allah tak kalau itu berkata mereka itu doakan dan engkau bagi kami akan Tuhan engkau kalau doakan menyatukan itu ya bagi kami apokohiyo nyebakaratnya apokoh umurnya bakar berkata Musa bahwa sungguhnya Allah artinya Allah Baala sungguhnya berkata ya Allah bahwa sungguhnya bakar Baala sungguhnya bakar yang tidak tuatnya tu. dan tidak bikiratnya kecil lagi pertengahan artinya sederhana pertengahan antara demikian. Lagi pertengahan artinya pertengahan, lagi sederhana artinya pertengahan antara demikian. Yang disabuikan daripada dua umur. Mengkupa buih kamu akan ma yang disuruh orang kamu dengan nyema daripada mandabihnya bakar. Berkata mereka itu doa kalah bagi kami akan Tuhan engkau. koklah didoakan didoakan menyatukannya Tuhan bagi kami. Apa kewarnanya bakar? berkato bosunya Allah basunya berkato yola bosnya bakar basunya bakar yang kuning lagi pakai warnanya bakar ini pakai ke oh. asli bahasa Arab eh fakiun itu bahasa Arab banyak bahasa Arab tuh lah yang lah menjadi bahasa diterima dalam bahasa Minang atau bahasa Indonesia artinya sangat kunyang. lagi menyukukan bakar akan orang yang menilik mereka itu akan orang yang memandang mereka itu bulah yu padanya bakar dengan bayaknya bakar artinya mencengangkan yu bakar akan mereka itu perkataan mereka itu doakan yang kami kami akan Tuhan yang kau koklah didoakan menyatukan ya Tuhan bagi kami apa kau bakar ada kau yang lapih masih yang bebas atau yang bakar aju bosungnya bakar arti jenisnya bakar yang disifati dengan mayan bu orang yama bosungnya bakar artinya bakar arti jenisnya bakar baala sungguhnya si al yang disifati dengan mayan sebi orang yama baala sungguhnya Sarupo yubakar ateh kami, karena banyaknya bakar maka tidak dapat petunjuk kami kapron makasuya banyak. Makan ni sapi itu kan dek banyak, jadi nak tantu, tak tahu kami nama tu jenisnya. Dan bosunnya kami jika berkehendak Allah, Ba'ala sungguhnya sungguh orang dapat petunjuk kami kapado nyobakar Pada hadis. Jikalau tidak alam yang istisna mereka itu, ba'ala jikalau sungguh tidak dinyatakan ya bakar bagi mereka itu pada akhir salam alamanya Berkato yu Musa bosunya Allah ba'ala sunya berkato yu Allah, ba Allah bosunya bakar ni bosun bakar bosunya bakar ba'ala sungguhnya bakar yang tidak hinu atau tidak hinu dengan bakar aja. lagi membekaskan bumi arti membalikkannya bumi dia bagi berkebun bagi bazura dan baram jumlah bala barang baram lo kasifat de zalulun kalau kasifat tidak hino yang membekaskan bumi ya yang membekaskan bumi yang masuk pada napi ya. Jadi, demokrasinya jua tidak membekaskan bumi ya dan tidak pula menuangi yo bakar tadi akan kebun artinya bumi yang disediakan bagi berkebun lagi selamat daripada cacik daripada beberapa daripada beberapa aib atau beberapa kecacatan dan bekas beramal tidak warna warna pada nyembakar selain warnanya bakar berkata mereka itu al anji itabil bil hak sekarang telah datang engkau dengan yang, yang hak artinya telah bakato engkau dengan menyatukan yang sempurna. Maka menuntut mereka itu akan dibakar. Maka memperoleh mereka itu akan dibakar pada sesi pemuda yang babuk bayak dengan ibunya pemuda. Maka membali mereka itu akan dibakar dengan sapanuah kulitnya bakar itu nisbah ameh. Mangku Mandabiah mereka itu akan nyebakar dan tidak ado dan tidak tidak ampi mereka itu mempabui mereka itu. Karena mahal, karena tinggi harga saman nyebakar. karena mahalnya hampir saja tidak dilakukannya. Dan pada hadis jika lo mereka itu akan barang mano bakar yang ado nyebakar. Baalah jika lo sungguh memadui nyebakarkan mereka itu tetapi mempasangai mereka itu atau diri mereka itu mangku mempasangai Allah atau mereka itu. Di sebenarnya Allah tidak ada dari awal Allah itu tidak ada menjelaskan persyaratan atau syarat-syarat atau kriteria dari sapi yang akan disembelih itu. Jadi mereka sendiri dia banyak tanya tadi. Ah, sebenarnya mereka mempersulit diri sendiri. Allah tidak mempersulit tapi mereka mempersulit diri sendiri dia awak banyak bentuk itu kadang-kadang agama itu sederhana awak yang membuat urusan itu menjadi jadi sulit menjadi lebih sukar contoh aja apa perkawinan perkawinan itu pesta perkawinan itu sederhana sebenarnya dalam agama tapi budaya awak yang membuat lebih pernikahan itu menjadi mahal, suatu yang mahal, suatu yang menyusahkan. Dan seketika membunuh kamu akan diri. Maka tulak batu kamu, maka tulak batu kamu pada diri, eh pada nyuat anda pada nyemidigam kanta pada asal pada dal. Di asalnya itu ada ta ya ta sebelum huruf dal itu artinya mako ta tadi digambarkan ka kada kadal artinya bekas sumai kamu dan tulak batundo kamu padonyo diri dan baramul Allah baala baramul orang mengeluarkan artinya orang menzahirkan ma yang ado kamu baadonyo menyembunyikan kamu daripada pekerjaannya diri. Dan baram lo ini baalah beriktirat itu apa selingannya jumlah apa kalimat yang menyelingi yaitu wallahu muhrijun ma kuntum taktumun. Dan hiyonyo ayat baalanya awal kisah dan hiyonyo ini baalah hiyonyo awal kisah. Mako berkata kami pukul adik kamu akan yo simaktul artinya simaktul dengan setengahnya bakar Mako dengan atau dengan sebagiannya bakar Mako dipukul orang Yusimaktul dengan lisannya, dengan lidahnya bakar atau ujung ekornya bakar. Mako hidup Yusimaktul dan berkata Yusimaktul telah membunuh akan aku si Anu dan si Anu bagi dua orang anak pamannya si maktul dan mati ya si maktul nah, sudah hanya mengatakan seperti itu sudah hanya si saya membunuhnya hanya ya. Maka dilarang orang kaduonyo yang membunuh tadi itu si pembunuh tadi itu daripada dilarang orang kaduonyo akan merasakan uh, waris ya kan warisan harta warisan dan dibunuh orang kaduonyo karena apa sebagai hukuman karena membunuh dihukum bunuh kaduonyo berkata Allah Ta'ala seperti demikianlah menghidupkan Anan seperti itu menghidupkan Allah akan orang mati dan polikannya Allah akan kamu akan ayatnya Allah atau dalil kudratnya Allah mudah-mudahan kamu mudah-mudahannya mengakali kamu atau mentadbirkan kamu maka tahu kamu bahwa orang kuasa atau menghidupkan diri yang satu Bala ba sungguhnya orang kuasa ate menghidupkan diri yang banyak maka beriman kamu. Jadi Allah memperlihatkan kekuasaannya. Itu adalah suatu yang yang luar biasa. Biasanya kalau kalau mati itu ada idik kan. Nah, ke orang yang sudah mati bisa hidup. itu tidak sukar bagi Allah karena Allah itu maha kuasa. Kemudian keras hati kamu, kare hati kamu, wahai Yahudi, artinya kare hati daripada menerima kebenaran, daripada kemudian demikian artinya disabuikan daripada menghidupkan si Maktul. Dan ma yang sebelumnya menghidupkan si Maktul, daripada bak ayatnya. ayat. Di bantu itu, lah bantu itu ayat-ayat Allah nampak di orang-orang Bani Israel itu menyaksikan sendiri mereka Nah, baik itu yang berupa kebaikan seperti menghidupkan orang mati, maupun ayat-ayat yang berupa siksaan di belakang tadi adalah uh, siksaan kepada orang yang melampaui larangan Allah untuk mencari ikan di hari Sabtu, dikutuk menjadi karo Namun walaupun nampak itu bukti bukti kekuasaan Allah, namun hati itu karih juga. Dak jua namuah lunak hati itu. Dah tidak mau lunak hati daripada menerima dari arti itu tidak menerima kebenaran karih yati tadi masih menolak kebenaran maka hati baalah yang seperti batu ialah batu itulah diumpamakan dek karih hati tadi itu seperti batu pada pihak karih atau lebih sangat nisbah karih itu daripada batu atau mungkin lebih karih pada batu eh. Dan nah, bahwa sungai setengah daripada batu balas sungguh ma yang terpancar dari perma itu air. Dan nah, bahwa setengah daripada batu ah sungguhnya sungguh ma yang balah ya nah, jadi batu walaupun kareh masih ada jo masih bisa mengeluarkan air memancarkan air. Batu yang kareh masih bisa dihancurkan masih bisa uh, dipacah itu kan. Tapi hati yang kareh tak sia yang bisa menaklukkan. Bahkan ayat Allah pun datang ndak jemu kan bahaya kakak parah kari. Pada nyu ayat anak parim e digamkan ta padu asal pada sin. Tasak kaka, ya tasak kaku itu asal tenda. Ya tasak kaku. Dita itu di digamkan ke sin. Jadi yasak kaku. Mangkok keluarlah dari nyu air tuan dari pernyu batu tuan yang keluar air dan bawa sungguh setengah batu an, sungguh mayang, yuma, ya yuma, daripada batu ana sungguhnya sungguh mai yang turun ya mai yang turun mai dari pada ke terkebawah dari pada mentakuti Allah. Di tadi hati itu karir diserupakan dengan batu tapi sebenarnya hati yang karir itu lebih karir dari batu. Batu dah karena mentakuti Allah masih bisa berubah masih bisa hancur tapi hati yang kareh tidak ada tidak bisa berubah. Dan lo hati kamu baala banu tidak berbekas yu hati dan tidak lunak ya hati dan tidak khusu hati tidak tunduk Maksudnya tidak tunduk kepada Allah. Dan tidak Allah ba'a tidaknya dengan kalalai daripada mayang mengamalkan kamu. Dan hanya sungguhnya mentahirkan Allah akan kamu bagi waktu kamu dan pada satu kiraat dengan tahtaniyah yaitu ya maluna dan padonya dan padonya iltifat atau memalingkan daripada khitab jadi boleh jua ya malun kiraat yang lain wa malloh bi amma ya malun kalau ya malun berarti itu apa iltifat daripada khitab artinya uh, memalingkan, mengubah dari uh, tadi di belakang adalah memakai kata kamu. Jadi ayat itu ditujukan kepada muhatab. Kalau ya malun arti itu iltifat. Ayat tadi muhatab tadi menjadi gaib lah ya. Mereka menceritakan kepada orang lain. Dan padonya an padonya iltifat daripada khitab. Lah tibo di stasiun.